Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ahibbati hafizakumullah, para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah selesai pada bait yang ke-6 yang insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan hukum yang pertama yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin. Baik, sebelumnya ya, Ustadz mungkin minta dari santri-santri ada yang mau mencoba kembali bait yang beberapa hari yang lalu setelah kita pelajari untuk disimakkan. Ya, ya Syafiq Abimayu, ya, Ustadz cek di absen. Syafiq Abimayu, silakan. Yang kamera belum aktif, tolong diaktifkan. Yang kamera yang belum aktif, silakan diaktifkan. Silakan Ananda Safiq. Iqra ya akhi. Lin nuni yang tasbun walid tanwini arba'u ahkami fahus tadjini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi fil halki sittin rufi battal ta'rifi. Hambun faha'un summa aynun ha'u. Malatina summa ghaynun ha'u. Sudah sampai situ? Ya, itu kelewatan. Kita belum sampai. Ya, Syafiq ini ternyata kemarin sudah selesai. Yang belum. Maksud Ustaz yang 5 bait kemarin itu yang belum selesai, yang belum Syafiq sudah selesai kemarin. Ini nambah yang baru. Gak apa-apa, bagus. Ya, apa masalahnya Ustaz jauh nih. Kalau dekat bisa dikasih hadiah nih. Ya. Ya, luar biasa semangatnya ya, semoga terus semangat ya. Ustaz bantu doa sajalah dari jauh hadiahnya ya. Zadakallahu itqanan wa hirsan fi talabil ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan Ananda Syafiq semangat dan diberikan kelancaran kemudahan di dalam menghafal ya. Baik, silakan dibuka pada bait yang ke-7. Bait yang ke-7 dan yang ke-8. Ya, sudah semua? Halaman 5. Pada halaman 5 bait yang ke-7 dan 8. Ya. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun, apa itu tanwin, apa perbedaannya? Ya. Apa perbedaannya? Ya. Perbedaan nun sukun dan tanwin kemarin kita telah sebutkan. Untuk nun sukun adalah dia tetap dalam pengucapan dan juga dalam tulisan dan juga tetap baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf. Dan juga nun sukun berada pada isim-isim, pada fi'il-fi'il dan pada huruf. Dan juga nun sukun berada
di tengah kata ataupun berada di akhir kata. Ya. Adapun perbedaan tanwin adalah tanwin dia hanya terucap, ya, dan terucapnya hanya ketika dalam keadaan wasol, kemudian juga dia tidak tertulis dan juga tidak ada ketika kita dalam keadaan waqaf. Dan tanwin hanya berada pada akhir kata, ya, pada akhir kata. Jadi tanwin hanya berada di akhir kata. Itu kemarin yang pembahasan kita, perbedaan nun sukun dan tanwin. Kemarin Ustaz sebutkan ada 5, ya. Ada 5, ya, yang sudah dituliskan kemarin. Baik, sebelum kita melanjutkan, ya, pada dasarnya walaupun mereka memiliki perbedaan antara nun sukun dan tanwin, tapi secara hakikatnya mereka itu sama. Secara hakikatnya sama. Dalam artian apabila ada nun sukun dan ada tanwin, setelahnya ada huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf hijaiyah, maka akan ada hukum yang akan kita bahas. Apa sih hukum yang berkaitan dengan apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah? Yang mana pada pertemuan kemarin kita telah menyebutkan bahwasannya ada 4 hukum. Ya, ada 4 hukum apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan ada 4 hukum. Buktinya apa? Buktinya adalah perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-6. Beliau mengatakan linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Kata beliau rahimahullahu taala, bagi nun sukun dan tanwin terdapat 4 hukum. Ya. Di situ ada kata arba ahkamin, ya, maksudnya 4 hukum. Jadi apabila ada pertanyaan berapakah jumlah hukum nun sukun dan tanwin, maka jawabannya adalah 4. Buktinya apa? Buktinya perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Baik. Jadi kalau apabila ada pertanyaan berapakah jumlah nun sukun jumlah hukum nun sukun dan tanwin, maka adik-adik menyebutkan nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum, ya. Jawabannya ada di sesuai dengan perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait yang ke-6, ya. Kemudian apabila ada pertanyaan apa perbedaan antara nun dan tanwin, maka kalian bisa menyebutkan 5 perbedaan yang telah kita sebutkan kemarin. Ya, apa itu? Ya. Akan tetapi secara hukum, secara praktek ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada nun sukun dan tanwin maka sama, ya, secara prakteknya. Baik, silakan disimak pada bait yang ke-7. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Sekali lagi Ustaz baca. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Yang artinya yang pertama, al-awwal artinya yang pertama. Yang pertama, hukum yang pertama adalah al-izhar. Apabila dalam kurung nun sukun atau tanwin ada sebelum 6 huruf al-halaq.
atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya. Enam huruf ini keluar dari tenggorokan, apa saja hurufnya? Yaitu hamzun, huruf hamzah, kemudian faha'un, huruf ha, summa ainun, kemudian huruf ain, kemudian huruf ha, ainun, ha'u, muhmalatani, maksudnya ha muhmalatan yang tidak bertitik, ya, ha yang tidak bertitik, ya, ini untuk membedakan antara huruf kho, ya, ya, jadi ditulis ha'u muhmalatani, summa ghainun kho'u, lalu huruf ghain dan huruf kho. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait yang ke-7 dan 8 ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menerangkan kepada kita bahwasannya hukum yang pertama di dalam nun sukun dan tanwin adalah al-izhar, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin sebelum huruf halak, ya, sebelum huruf halak, ya. Enam huruf ini yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, semuanya makhrajnya atau tempat keluarnya berada dari tenggorokan, ya, sini tenggorokan. Maka coba pian perhatikan atau adik-adik perhatikan huruf hamzah a a, kemudian huruf ha ha ha, semua dari tenggorokan, kemudian huruf ha ha a ain, kemudian huruf kho, ya, coba dilihat di situ, diperhatikan huruf kho, suara yang terdengar atau tempat keluarnya dari tenggorokan kho. Oh, ya. Enam huruf ini keluar dari tenggorokan. Ya. Kita masuk kepada penjelasan izhar menurut bahasa adalah jelas. Jadi izhar menurut bahasa artinya jelas. Ya. Izhar menurut bahasa artinya jelas. Ya. Artinya jelas. Ya. Izhar menurut bahasa artinya jelas. Ya. Izhar menurut bahasa artinya jelas. Ya. Jadi izhar menurut bahasa artinya jelas. Adapun menurut istilah, mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah. Ya, tanpa gunnah. Maksudnya tanpa guna atau tanpa suara dengung yang banyak, ya, yang keluar dari khayshub. Ya. 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 Apabila ada sesudah keduanya salah satu huruf izhar. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar ini, maka kewajiban bagi kita mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya tanpa gunnah. Artinya dibaca jelas. Dibaca jelas. Contoh, di dalam buku di situ ada yan auna. Ya. Tidak dibaca dengan ditahan berlama-lama pada sifat gunnahnya, misalnya yan auna, ya, itu maksudnya jelas. Tapi setelah sempurna mengucapkan huruf nun yang ada di situ, nun sukunnya, langsung kita berpindah kepada huruf atau makhraj yang ingin kita sebutkan, yaitu huruf-huruf izharnya. Jadi
Ketika kita membaca yan auna, setelah sempurna mengucapkan huruf nun, huruf sukunnya yan, maka langsung berpindah. Tidak boleh ditahan, misalkan yan auna, atau berhenti sejenak, misalkan yan auna, itu juga tidak boleh. Akan tetapi yang dimaksud dengan izhar adalah setelah nun sukun sempurna kita baca, maka kita langsung berpindah kepada makhraj setelahnya tanpa kita memberikan jeda seperti menahan gunnah yang ada di situ, ataupun kita memberikan berhenti sejenak. Ini tidak dibenarkan. Taib. Ada yang masih kurang jelas atau mungkin Ustaz kecepatan? Ustaz kecepatan? Ada yang ditanyakan? Taib. Ini nun sukun. Kemudian di sini ada tanwin, ya. Ya. Tanwin biasa di dalam Al-Qur'an ya diberikan tanda dengan double harokatnya. Ya, seperti ini. Kemudian ini ada tanda nun sukun. Ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang tadi hurufnya itu kesemuanya keluar dari al-halaq atau tenggorokan, ya, yaitu hamzun, ha, ain, ha, kemudian ghain, kemudian yang terakhir adalah kha, ya. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka kewajiban bagi kita membacanya dengan izhar. Ya. Membacanya dengan izhar. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah, ya, di sini ada huruf nun, ya, kemudian ada huruf hamzah, ya. Maka santri-santri tidak boleh membacanya dengan ditahan atau memberikan sifat gunnahnya yang ada di sini dengan berlebihan. Misalkan yan auna, itu tidak boleh. Atau juga membacanya dengan berhenti sejenak. Yan auna, itu juga tidak boleh. Akan tetapi setelah kita mengucapkan nun sukun keluar dari makhrajnya dengan sempurna, maka kewajiban kita untuk mengeluarkan makhraj yang setelahnya, yaitu huruf hamzah, tanpa memberikan gunnah yang berlebihan ada pada nun. Ya. Taib. Bisa dimengerti? Ya. Maka tidak boleh kita, ya, sebenarnya ada suara gunnahnya. Sebenarnya ada suara gunnah. Ya, suara gunnah itu yang ada di khoisum atau rongga hidung, ya. Maka ketika kita di sini ada suara gunnahnya, tapi itu memang dasar aslinya nun itu asalnya sifat gunnah, ya. Huruf nun dan mim itu memang dia memiliki keistimewaan atau sifat khusus, yaitu sifat gunnah. Hanya saja sifat gunnah yang ada di sini tidak boleh dipanjangkan atau ditahan lebih lama. Ya. Sifat gunnahnya ada, ya. Maka kalau maaf, yang bisa tahan di sini, nah, itu ada suara mindeng di sini, nah, karena memang nun asalnya sifat gunnah. Hanya saja
kita tidak boleh memperpanjang suara gunnah yang ada di situ. Misalkan yan auna, itu tidak boleh. Yang boleh adalah, yang benar adalah ketika kita mengucapkan huruf nun yang sukun tersebut dengan sempurna, maka setelah itu langsung kita berpindah. Misalkan seperti ini, yat auna, itu ada. Ada di sini suara yang melalui rongga hidung. Ya. Karena memang nun, salah satu sifatnya adalah nun atau mim, ada memang ada gunahnya aslinya, gunah asli yang bawaan dari nun. Tetapi ketika nun ini bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka kita dilarang untuk memberikan sifat gunahnya berlebihan, atau kita menahannya dengan lebih lama. Ya. Taib. Kemudian contoh yang hamzah apabila bertemu dengan tanwin. Contohnya adalah wa arsala alaihim tayran, ya, ababil. Ya. Perhatikan di sini ada tanwin. Ya. Dan di sini ada hamzah. Ya. Maka seperti yang tadi Ustaz sebutkan, pada dasarnya memang memiliki perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Ya, kemarin kita sudah sebutkan perbedaannya ada 5. Akan tetapi secara hukum, secara hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, mereka sebenarnya sama, ya. Karena definisi tanwin kemarin kita sebutkan bahwasannya nunnya zaidah, nun tambahan. Kalau di sini nun asli, nunnya asli, memang ada tertulis, terucap, ya. Adapun di sini adalah nunnya, ya. Oleh karenanya, karena di sini nunnya zaidah, akan tetapi secara hukum dia tetap seperti kita membaca dengan kaidah izhar seperti biasa. Ya. Jadi sama seperti kita membaca seperti seakan-akan memang ada nunnya di situ. Ya. Maka ketika kita membaca sama seperti kita membaca nun sukun bertemu dengan hamzah yang lain. Maka sama toiron ababil. Ya. Toiron ababil. Maka tidak boleh membaca dengan ditahan. Toiron ababil, tidak boleh. Ataupun berhenti sejenak. Toiron ababil, itu juga tidak boleh. Akan tetapi sempurnakan makhraj yang ada di sini. Tanwinnya kita sempurnakan. Setelah itu langsung berpindah kepada makhraj atau huruf setelahnya. Ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ ada contoh-contoh yang lain yang misalkan nun sukun bertemu dengan ha minhum. Ya, di situ ada contoh minhum. Ada contoh minhum. Ya. Taib. Minhum, ya. Ya. Baik. Kemudian contoh tanwin bertemu dengan ha, contohnya adalah fariqon hada, ya. Fariqon hada, ya. Di situ ada contoh fariqon hada, ya. Taib. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti bisa dicek di Al-Qur'an bagi yang bawa atau tidak. Biasa tanda sukun di dalam mushaf diberikan tanda seperti ini. Ya, tanda sukun di dalam mushaf biasanya seperti ini, ya. Tanda sukun yang terdapat pada nun sukun, ya. Tanda sukun yang terdapat pada nun sukun yang menunjukkan hukumnya izhar di dalam mushaf Madinah, ya, cetakan Madinah atau mushaf-mushaf yang mengikuti metode rosam
Mushaf Al-Madinah, ya, Mushaf Utsmani, biasa diberikan tanda seperti ini, tanda sukunnya. Ya. Tanda sukunnya seperti itu yang menunjukkan tanda izhar, ya. Ya. Kalau mushaf cetakan Indonesia ya biasa diberikan tanda, kalau izhar mungkin merah atau hijau, ya. Ya, biasa kalau di mushaf Madinah yang saya kira mungkin sudah di menjadi keharusan, kayaknya sudah ditekankan kepada para musyrif bahwasanya santri-santri untuk menghafal menggunakan atau membaca pakai mushaf Madinah, ya. Kemudian tanda tanwin biasa disebut dengan tarkib harokaten, yaitu disusun dengan sejajar, ya, disusun dengan sejajar seperti yang ada di sini, disusun dengan sejajar, ya. Kalau tanda izhar di mushaf Madinah biasa disusun dengan sejajar, ya. Misalkan di sini, ya, di HP Ustadz ada mushaf Madinah, ya. Maka tanda tanwin biasa disusun dengan sejajar. Ya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Fil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Di situ ya, disusun dengan sejajar. Artinya sejajar seperti ini. Antara harokat fathah yang satu dan yang kedua itu sejajar, kemiringannya sama, dan nanti akan ada tanda yang berbeda juga ketika ditulis di dalam mushaf apabila menunjukkan tanwin untuk hukum yang lain seperti idgham dan lain-lainnya. Biasa agak lebih miring, atau ada nanti kita bahas di bab idgham, ya, itu secara umum, ya. Tapi kalian tidak perlu fokus ke tandanya. Intinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, yang kesemuanya huruf ini keluar dari al-halaq atau kita kenal dengan tenggorokan, maka dia dibaca dengan izhar atau dibaca dengan jelas. Semua ini bisa juga disebut dengan izhar halqi. Ya, izhar halqi maksudnya al-halaq tadi, tenggorokan. Sebab izharnya karena jauhnya makhraj nun sukun, ya. Nun sukun ada di ujung lisan, makhraj nun ada di ujung lisan dari makhraj yang ada di tenggorokan, ya. Jadi huruf nun keluarnya dari ujung lisan. Ya, misalkan ini lisan, lidah, huruf nun ada di ujung lisan, sementara ini tenggorokan sangat jauh, maka sangat susah. Ya, maka yang termudah adalah kita membacanya dengan izhar. Ya, ya. Jadi karena jauh sebabnya, ya, karena jauhnya makhraj nun sukun, dilihat itu di bagian terakhir di halaman kelima. Yaitu berada di ujung lisan, makhraj nun sukun, dari makhraj 6 huruf ini yang berada di tenggorokan. Jadi sebab izharnya karena jauhnya antara nun yang ada di ujung lisan kemudian makhraj yang 6 ini berada di tenggorokan. Ya, karena jauhnya maka dia sebab menjadi dia adalah bacaannya izhar. Ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Fadal. Ya. Ya, gunnah itu adalah suara yang terfokus pada atau kita kenal dengan suara dengung kalau bahasa Indonesianya. Gunnah itu adalah suara dengung. Biasa suara itu langsung ke naik ke rongga hidung atau al-khayshum. Ini suara gunnah di sini.
Ya. Suara guna. Artinya tadi yang Ustaz sebutkan tidak ada guna. Jadi tidak ada suara yang berlama-lama di sini. Ketika kita membaca, coba untuk praktekkan yan. Itu ada di sini. Ada suara di sini ya. Ada suara mendengung di sini, yan. Ada tidak? Ada. Siapa itu Muhammad? Muhammad siapa itu? Muhammad Abi kah? Ya, kameranya enggak ada lagi. Ya. Silakan. Ada ya? Ada tidak di sini? Ya. Coba untuk mengucapkan huruf yang lain. Ya, ya, ada enggak? Huruf yang lain selain nun, ba, ba. Ada tidak? Enggak ada. Nah, suara guna itu ada di sini. Nah, yang diminta oleh keterangan dari sini adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf 6, huruf halak, afwan. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka kita diminta untuk meninggalkan guna yang ada di sini. Ya, meninggalkan guna yang ada di sini. Tidak dilama-lamakan gunahnya. Misalkan suara dengungnya tidak dilama-lamakan. Misalkan kita membaca yan, ya. Coba kalau antum praktekkan dengan lebih lama, maka akan banyak suara yang akan berpusat di sini. Yan. Ya. Tapi ketika antum membaca setelah nun sukun sempurna langsung dipindahkan kepada huruf hamzah, maka suara gunahnya tidak ada atau tidak banyak berada di al-khayshum. Ya. Bisa dipahami? Muhammad Syamsi? Semuanya paham? Paham? Ya. Naam? Sudah? Ya. Ahmad Irwansyah? Ya. Barakallahu fikum, bagi teman-teman yang hari ini telah menyelesaikan 5 baitnya, ya Ustaz ucapkan terima kasih telah menghafal atau menyempurnakan baitnya dan bisa dihafalkan lagi. Bagi yang sudah menyelesaikan 5 bait, bisa dihafalkan lagi bait ke 6, 7, 8 untuk pertemuan akan datang. Bagi yang belum bisa di ini lagi di pertemuan akan datang, yang belum 5 bait maka bisa disempurnakan di pertemuan akan datang. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.